iya. 25. Woi, murah banget. Aku ambil. Ambil. Iya, ini ambil. Ini cuma 25 loh segini, guys. Segini. Gila, murah banget. Bakso ini untuk sok, sayur sok juga iya, bisa. Juga bisa. Ini rawon, biasanya buat rawon itu. Mau beli bakso iga di pasar Koswebe ya. Nah, kita di sini itu kayak lagi di pasar Indonesia, tawar-tawaran. Banyak melimpah, jadi tetap ini tetap awet karena dia langsung ada. Emang ada pressure mainin. Jadi buat kalian yang mau itu takut, ini mercon. Mercon. Bakso ya? Mercon. Apa ini? Urat. Ini ada juga yang kecil, bakso urat. Nah, ini iganya ini. Ini kita mau beli yang ini bakso iga. Jadi buat kalian kalau mau makan bakso-baksoan, kalian bisa beli di sini lebih murah. Oh, buat rawon di sini juga ada. Nah, jadi kalau ini tahu bakso. Oh, tahu bakso. Ada tahu bakso. Jadi buat kalian pedagang bakso-bakso ya, bisa ke sini ya. Jadi enggak usah repot. Iya, enggak usah repot-repot. Kalian tinggal ambil di sini. Ada itunya ya. Iya, ini pressure. Jadi awet. Di sini lebih terjamin karena kita stoknya banyak, terus kulkasnya juga banyak. Iya, jadi benar-benar. Jadi enggak takut rusak lah apa gitu. Iya, dari ini murah loh ya ini. Murah-murah. Kita datangnya juga lebih awal. Makanannya juga lebih awal. Oh. Pokoknya hari Sabtu ada. Udah ada. Setiap hari ada. Setiap hari. Oh, keren loh. Mending kesini aja daripada kadang kan dari Indonesia. Saya macet, ya kadang penerbangan nggak ada, dilihat apa langsung aja ke sini, ya Koswebe Market. Pokoknya. Ya, Koswebe Market ini namanya ya. Kan biasanya kan orang nggak tahu tempatnya bisa. Bibi. Koko. Hai, halo. Ini lumayan mele ya Bibi. Ah. Oh, ini kayak apa guys? Ini hutan gue nih, Pak. Oh, iya. Jadi. Jadi kalau teman-teman nggak tahu tempatnya, kalian bisa telepon. Ini nomornya Koko ya? Ini kan pasarnya, nomor pasarnya. Nomor telepon? Iya, nomor telepon pasarnya. Jadi kalau mau pesan sesuatu, langsung telepon pasarnya. Oke. Okay. Oh. Jadinya kan banyak kadang teman-teman yang cari kayak gini, Ceh. Oh, ya kan, banyak teman-teman yang cari. Iya. Terus kalian juga bisa beli ini teman-temannya. Sayur-sayuran juga lebih murah di sini. Terus paketannya juga kita itu awal. Iya. Datang awal. Iya. Terus terjamin ininya loh. Satu minggu sekali kita pasti datang. Terus dibuang habis ya. Rolling terus. Jadi nggak bukan yang lama masih di stok. Jadi memang berputar terus. Iya. Keren. Panasan. Iya. Kalau lebih terjamin lah. Pokoknya juga kayak gitu. Keren. Gampangan. Kadang-kadang bikin sakit perut. Lebih murah, lebih enak. Ya, lebih murah pastinya. Ini banyak macam nih. Iya, ini tahu juga. Ini apa ini? Bakso urat sapi muda. Ini sapi muda. Yang muda ini. Ini yang muda. Yang 150 isinya 100 biji. Oh, 100 murah banget. 150 isinya 100 biji. Wah, wow, keren banget, murah loh. Yang ini 140 dalamnya 50 biji tapi mantap. Agak kecil ya. Ini lebih mantap, berat juga. Hampir sama beratnya. Oh, cuman kan ini agak lebih banyak uratnya. Lebih banyak uratnya. Enak. Kalau yang ini tahu bakso ini 60. Dalamnya 20 biji. Ya. Jadi kalau misalkan ada usaha bikin bakso sekalian aja di sini. Kalau bakso iga, dalamnya 5 ya? Iya, 5 biji harganya 105. Wow. Ini ikan asli. Ada daging-dagingnya? Ada. Iya. Di ininya itu ada. Ya, kita mau coba bakso iganya ini, teman-teman. Oke. Dan di situ juga ada daging-daging ya. Apa aja ada, serba daging. Daging juga ya, Kak? Ada. Daging sapi? Ada. Ya. Tetes. Itu ya, oke. Oke, sip. Mantap ini. Rawonnya juga ada. Aceh juga ada. Ini perlu ini. Nah, ini. Oh, jadi ini tulang-tulang yang bisa buat bakso, airnya bakso. Ya, buat kaldu. Daging rawonnya segini. Oh iya. 25. Wih, murah banget. Aku ambil. Ambil.
ini cuma 25 loh segini guys. Gila murah banget. Bakso ini untuk sayur sop iya. Ini rawon, biasanya buat rawon itu. Ambil. Rawon enggak semuanya butuh garnish. Iya betul. Ha. Guys, belanja guys. Ini kelampelang buat sup juga ya. Iya buat sup. Ini buat kaldu, juga ada ini ceker ayam. Ya tahunya kalau kalian butuh tahu di sini stoknya udah habis. Jadi udah super kayak gini loh guys. Kayak gini jadi awet. Ambil. Udah. Oke, sip. Ya kan? Yes. Mantap. Oke lah teman-teman. Nah, cukup sekian informasi pentol yang murah, enak, banyak fresh. Dan fresh di Kosue Denpasar ya teman-teman. Kalian harus coba. Jadi kalau kalian mau buat bakso sendiri di rumah, kalian tinggal beli di sini. Ya masih bagus banget. Jangan takut masalah rusaknya. Karena ya. Ini datang dari Indonesia langsung masuk freezer. Ya, oke lah. Jadi ini belanjaannya kita ya teman-teman. Kita ada beli bakso iga sama tetelan. Sim juga bisa beli sayur dan itu lebih murah. Iya gila tuh gue. Baiklah, lada pun mau bikin so. Kalau belanja cuma pagi. Oh gitu ya. Iya. Kalau pagi kita ramai saya. Ramat banget. Jam segini oke ya. Jam segini oke. Oke. Di sini juga lebih murah, ya. Cabenya, banyak kayak gini, ya. Di sini banyak banget mbak-mbaknya yang belanja karena memang benar-benar lebih murah, apalagi yang pedagang bakso ya, kalian di sini bisa lebih mendapatkan harga yang rendah daripada di tempat lain. 150 harganya 100 biji, yang hijau 101. Jadi yang punya orang yang punya di sini tuh orang asli Hong Kong ya, teman-teman. Ya. Jadi terjamin banget kualitasnya ya. Belanja itu $9. Hameh? Ya. Ini kalau di luar $13. Makanya aku beli 5. Jadi murah-murah di sini. Jadi kan mereka mendatangkan langsung dari Indonesia. Karena memang orang Hong Kong yang punya. Keren banget. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Kita habis beli bakso, kita belanja sayur. Ya di sini ya lumayan mahal sih kalau di pasar Kosel di sayur-sayuran. Kita mau bikin sop soalnya. Kita belanja. Belanja sayur guys. Tapi lumayan mahal sih di sini. Beda sama daerah Kowloon lebih murah.